Beli emas pakai duit hasil konten selama 5 tahun. Hai guys, awali harimu dengan sarapan ya guys. Yang pasti harus pagi-pagi udah selesai masak dong ya. Jangan lupa langsung dieksekusi ke perut Anda. Ceritanya hari ini aku mulai dari masak pagi subuh. Setelah itu aku bikin sarapan untuk anak-anak aku dong ya. Biar semua ketika sudah berangkat sekolah mereka akan merasa nyaman di dalam perutnya. Karena sudah diisi bensin terlebih dulu. Oke guys, setelah aku sarapan aku menuju ke pohon asem yang aku punya guys. Iya, aku sekarang mau metik dulu, setelah itu baru dan akan aku cemilin ya guys. Maklum guys, karena aku memang suka banget buah yang berbentuk atau yang berasa atau yang merasa atau yang pokoknya gitu deh, yang harus dirasa kecut gitu. Karena aku tidak suka buah yang manis-manis. Entah kalian merasa sama aku atau tidak, yang pasti aku memang tidak suka dengan buah yang banget-banget rasanya manis ya guys. Jadi buah yang aku suka itu adalah yang berkecut-kecut ria. Dan di sini aku mulai bingung mencari persahabatan teman di mana mereka ada dan di mana. Oke deh, aku cari sahabatku itu dulu ya guys, karena di otak aku ini udah banyak banget bahan-bahan untuk digibahkan. Cus langsung. Ternyata waktu aku mau cus mencari sahabatku, aku ditelepon oleh Ayu ipar aku guys, yang rumahnya ada di Ranto Durian. Ayu iparku itu minta tolong kepadaku untuk mencarikan dia kalung emas gitu guys, karena sebentar lagi kan akan ada ngaben, jadi kekayaan bisa dikeluarkan dengan sekiranya gitu guys. Terus uangnya untuk zaman sekarang kan emang canggih ya guys, jadi cuman untuk ditransfer doang. Jadi emas ini bukan aku yang beli. Kalian jangan ketipu ya guys, karena aku memang suka banget orang minta tolong ke aku untuk belikan mereka emas. Tapi bukan pakai uang aku dong. Cus, berangkat lanjut lagi kita. Setelah mencari emas yang disuruh oleh Ayu ipar aku langsung tiba-tiba cus dong ya. Iya dong, aku langsung mencari teman-teman aku, mereka ada di mana dan tempatnya di mana ya. Walaupun ya di kolong jembatan aku akan mencari mereka ya, karena aku sudah tidak kuat lagi dengan isi otak aku yang mau ngegibah untuk mereka, karena bahan-bahanku terlalu banyak untuk itu. Tapi kenapa aku salpok dengan anak ini, matanya melihatku tajam. Dan akhirnya ketemu juga nih ya teman-teman gibah aku, jadi isi otakku ku keluarkan semua. Dosa-dosa delang. Nang besar, itulah berkejangan. Sabar putih, tinggal ketemu. Orang ini satu kata tapi menyakit. Orang ini paling suka nyebar orang guys. Tapi bukannya gibahku diterima dengan baik, mereka malah memusuhiku dan mereka kayaknya dendam banget sama aku. Katanya aku malah meluapkan imajinasi otakku itu salah, karena ternyata aku ngobrolin mereka, aib-aib mereka aku keluarkan dengan sejenak. Karena aku tidak diterima dengan baik oleh mereka, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Di jalan aku menuju pulang, ternyata aku sudah melihat teman-teman anakku kumpul dong ya. Ternyata bukan emak-emak doang yang kumpul untuk gibah, anak-anak pun termasuk seperti itu, sama dengan emaknya. Akhirnya malam pun tiba, tapi ternyata setelah aku sakit hati kepada teman-temanku tidak mau menerima semua gibahanku, aku pun sakit hati juga dengan kedua mertua aku guys. Ternyata aku duduk di luar ini menemani mereka, ternyata mereka malah asikan romantis dan membuat aku iri, karena aku iri menjadi obat nyamuknya mereka. Aduh, pusing sekali ya, aku akhirnya iri dengan keadaan aku dong. Bener-bener ibu mertua ini ya tidak menghargai hati menantunya ya. Udah dulu guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga videoku bikin kalian kesel ya. Bye-bye, terima kasih, love you. Nanya harga emas sekarang itu 7.700.000 ya guys.